Jumlah penumpang angkutan laut antar pulau yang berangkat dari Provinsi Bangka Belitung pada bulan Desember 2013 tercatat sebanyak 27,9 ribu, naik sebesar 9,9% dibanding bulan November 2013 sebesar 25,4 ribu orang. Apabila dibandingkan bulan yang sama tahun lalu, turun sebesar 8,3%. Hal yang sama juga terjadi pada penumpang yang datang di Provinsi Bangka Belitung pada bulan Desember, tercatat sebanyak 22,8 ribu orang, naik sebesar 10,3%. Apabila dibandingkan bulan yang sama tahun lalu, turun sebesar 23%. Dikatakan Herum Pajarwati, Kepala BPS Babel, dari beberapa pelabuhan yang terdapat di Provinsi Bangka Belitung, beberapa pelabuhan mengalami kenaikan. Kenaikan terbesar jumlah penumpang adalah Pelabuhan Manggar, yaitu 61%, diikuti oleh Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok sebesar 30%, Pelabuhan Pangkal Balam sebesar 29%, dan Pelabuhan Belinyu sebesar 12%. Sementara di Pelabuhan Tanjung Pandan terjadi penurunan jumlah penumpang hingga 59%. Hal ini disebabkan pada bulan Desember 2013 memang sudah banyak kapal yang tidak jalan antara Pangkal Pinang Belitung atau sebaliknya. Hal ini dikarenakan kondisi cuaca buruk yang melanda perairan Bangka Belitung. Angkutan laut pada keberangkatan ini mengalami kenaikan antara November dan Desember. Pada bulan November yang berangkat itu sebanyak 25.400 orang sekitar itu ya. Transportasi laut masih menjadi primadona masyarakat dari dan menuju Bangka Belitung. Umumnya peningkatan penumpang angkutan laut terjadi bertepatan dengan perayaan Hari Besar Keagamaan. Dari Kota Pangkal Pinang, Rita Mardiana, TPRI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung.